Smart Motivation, the power of successful inspiration. With Indonesia's number one motivator, Andre Wongso. Smart listener, Bapak Andre Wongso, motivator nomor satu Indonesia, akan kembali menyampaikan inspirasi sukses yang luar biasa. Nah, semoga kita dapat memetik hikmah dan inspirasi di dalamnya, serta meraih kemenangan. Anda punya hak untuk memilih. Alkisah, di sebuah bukit beberapa mil dari desa, tinggallah seorang laki-laki tua yang bijaksana. Orang-orang desa sering menemui untuk meminta nasihat dan bimbingannya. Namun, kesohorannya sering menimbulkan keinginan orang untuk menguji. Suatu hari, datanglah dua orang pemuda ingin mengetes dan membuktikan apakah benar orang tua itu adalah manusia pintar dan bijak seperti yang dibicarakan selama ini. Sesampainya di sana, setelah berbasa-basi sejenak, sambil tangannya menggenggam seekor burung di balik punggungnya, si pemuda mengajukan pertanyaan kepada orang tua. "Paman, di dalam genggaman tanganku terdapat seekor burung. Coba tergah. Apakah burung yang saya pegang ini hidup atau mati?" Setelah berpikir sejenak, sambil tersenyum, si paman menjawab, "Anak muda, engkau bermain-main dengan nyawa seekor burung. Bila aku menjawab burung itu mati, engkau akan membuka tangan dan melepaskan burung itu hidup-hidup. Sebaliknya, bila aku menjawab burung itu hidup, engkau segera meremas leher dan membunuh burung itu. Bila itu terjadi, kalian akan bertepuk tangan, merasa menang, dan menganggap aku yang salah. Nyawa burung itu, mati atau hidup, sesungguhnya ada di genggaman tanganmu. Anak muda, sama dengan nyawa burung yang tergantung kepadamu, demikian pula dengan kehidupanmu. Masa depanmu akan menjadi lebih baik atau buruk, semua ada di tanganmu. Semua ada di genggaman tanganmu sendiri. Tergantung dirimu sendiri. Kamu punya hak untuk memilih." Setelah mendengar jawaban dari si paman, kedua pemuda itu tertunduk malu, sekaligus gembira, karena telah menemukan sebuah mutiara kesadaran bahwa masa depan adalah tergantung dirinya sendiri. Dan mereka pun segera berpamitan pergi dari situ. Smart listener, kehidupan kita adalah terdiri dari rangkaian-rangkaian pilihan yang kita ambil setiap hari. Begitu bangun pagi, kita mempunyai hak untuk memilih kehidupan macam apa yang akan kita jalani. Kita bisa memilih hidup ala kadarnya, pesimis, ragu, bimbang, dan tanpa tujuan yang jelas. Kita juga bisa memilih untuk hidup berkualitas, produktif, optimis, dan punya tujuan hidup yang berbobot dan menantang. Kita bisa memilih hidup dengan sikap mental miskin, malas, iri, manja, lunak, tidak disiplin. Kita juga bisa punya hak untuk memilih hidup dengan sikap mental kaya, mau kerja keras, yakin dan percaya diri, jujur, penuh disiplin dan tanggung jawab. Pilihan semua ada di tangan kita. Seperti keadaan bangsa kita saat ini, mau bangkit dari keterpurukan, mau menemukan jati dirinya kembali, mau dipandang oleh bangsa lain, tidak ada cara lain kecuali kita pilih untuk bangkit. Kita pilih untuk berjuang.
Dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2556 bagi yang merayakan. Semoga Tian, Tuhan Yang Maha Esa, memberkati rezeki dan panjang umur untuk kita semua. Sekali lagi, Xin Nian Kuai Lu, Wan Si Ru Yi. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa. Smart Motivation with Indonesia's number one motivator, Andre Wongso. Success is my right.